Raffi Ahmad buka-bukaan, Rans Cilegon FC datangkan dua legenda. Raffi Ahmad mulai buka-bukaan, akui Rans Cilegon FC bakal datangkan dua pemain legenda. Hal tersebut diungkapkan oleh Raffi Ahmad kepada Ketua Umum PSSI, Mohammad Iriawan, dalam sebuah video di kanal YouTube resmi Rans Entertainment. Pada video yang diunggah hari Sabtu tanggal 19 Maret tahun 2022, Raffi Ahmad bercerita mengenai keseriusannya dalam memimpin Rans Cilegon FC. Apalagi, Rans Cilegon FC sendiri akan tampil di ajang Liga 1 musim depan, setelah dipastikan promosi dari Liga 2 2021-2022. Rasa antusias Raffi Ahmad itu pun diungkapkan kepada Mohammad Iriawan. Suami dari Nagita Slavina itu mengaku akan mendatangkan dua legenda sepak bola dunia. Raffi Ahmad pun meminta Bapak Mohammad Iriawan untuk bisa mendampinginya bersama pemain legenda yang dia datangkan. "Saya ada rencana besar, mau mendatangkan satu pemain, tapi mohon izin, Bapak harus mendampingi, harus Bapak," kata Raffi Ahmad. "Datang ke sini untuk meramaikan. Kita bikin satu agenda, untuk meramaikan dalam pembukaan Liga 1 di musim depan," tambah Raffi Ahmad. Lebih lanjut, secara rahasia Raffi Ahmad juga berbisik kepada pria yang akrab disapa Iwan Bule itu, bahwa dirinya akan mendatangkan satu legenda lagi. Hanya saja, dua pemain legenda tersebut tidak datang untuk membela Rans Cilegon FC, melainkan untuk meramaikan pembukaan Liga 1 dan juga launching klub di tanggal 28 Maret tahun 2022 mendatang.